kita puasa kemarin, karena oh. kan ada tuh ritual-ritual menyambut puasa air eh ritual. Ya, yeah, nah, gitu-gitu iya. lah. Kegiatan, kegiatan lah gitu, gitu lah. <laughs> ya. cuman hari ini puasa kan? Puasa. 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 puasa, puasa, Allah, puasa. Masih lah. Masih lah. Masih ya. Masih kuat ya insya Allah. Masih. allah jadi, kuat ya kan. Jadi kemarin tuh. Hmm. Kayak mandi kembang lah tuh. Mandi-mandi hmm. kembang. Abang mandi kembang? Iya. Soalnya gak? Gak pernah diajarin.

banyak gak berbakti. Oh, iya, iya. Pembahasan kemarin. Iya, <laughs> iya, iya. Bener, bener. Langsung dipraktekan <laughs> ya? Iya, iya. Good, 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 job. good job. Tapi, kenapa pas mau Ramadan, Bang? Kok gak dari kemarin, kemarin gitu ya, jaranya? Iya sih. Kan kak, selain Ramadan kan bisa. Kan gak mesti harus Ramadan gitu ya kan? Biar meriah. Oh, biar Rami. meriah. Rami. <laughs> rami di situ. <laughs> biar Rami, Mungkin karena orang-orang juga rame pas mau Ramadan gitu ya, jarah gitu. Iya kan? sih. nyari bunga pun itu kan gampang oh, kebanyakan bunga juga iya, ya kan kalian buat rumah untuk mandi oh, semua <laughs> mandi so. oh iya 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 jadi banyak, sekali banyak jalan banyak, gitu iya. ya Bang kalau mau ramadan atau lebaran tuh banyak orang yang jarah kuburnya di situ iya tapi kalau hari-hari biasa kalau belum bulan, bulan biasa itu mereka jarang atau jarah kubur hmm. iya daerah-daerah oh. lain pun masing-masing beda-beda contohnya iya. kayak di daerah barat hmm. ya Sumatera barat ya mandi mandi limau mandi ke sungai-sungai sungai gitu bang yeah. ya bersihin uh. wah ada nah, dalam pokoknya menyambut uh. uh. ramadan enak ya. ah bagus sungainya bagus lah kalau nggak bagus tapi pertanyaannya nih bang iya yeah. ya, kan kita kan udah kan tanya kan kan bisa ya, jawab ya kan? nih iya <laughs> kan iya kan ya ini <laughs> kita <laughs> apa juga nih biar kita diskusi, ya. diskusi gitu ya kan uh. tapi kan kita ini udah hijrah gitu kan uh. udah taulah tau lah ya beramal tuh harus sesuai tuntunan nabi gitu ya kan Kira-kira tuh ziarah tadi, ada gak tentu nendernya gitu? Iya ini bang, ada dua hal nih. Pertama, mengkhususkan jarak waktu mau bulan Ramadan iya, aja. Waktu mau bulan yang bulan kedua, bulan. mandi kembang. Ya, Kalau yang abang bilang tadi. Itu abang dapat dari mana tuh? Iya. Kalau uh, namanya kan... Kebiasaan keluarga, ini oh, kan? turunan ya. dari kebiasaan kerajaan, uh, turun, kerja. turun, ke gitu. <laughs> oh, turun, <ke> gitu <laughs> ya. sampai ke baru, 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 ke, baru, baru. ke generasi Kita nih anak hmm, muda kita harus iya, melestarikan, iya. melestarikan. <laughs> <Yeah>. <laughs> melestarikan <laughs> uh, apa melestarikan melestarikan itu, melestarikan itu, itu, lokal itu, 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 jarah itu cuma memang belum puasa aja sih sebelum sebelum selebihnya nggak pernah jalan. belum puasa sama mau lebaran Ziarah tuh nenek tuh udah mau ramadan nih Iya juga ya cuman itu lah bang salahnya itu di situ kenapa cuman pas mau ramadan aja Eh, kenapa gak ada ramadan itu jarah itu itu kata Aris tuh ya kebanyakan gitu loh yang ku jumpai di masyarakat kan gitu juga sih iya Ziarahnya itu tuh mau ramadan sama mau lebaran. Padahal kalau belum bulan biasa orang tuh ya biasa aja selalu aja gak ada macam gak kaitan gak sih biasanya. sih sebenarnya agak males sih kemarin cuma hmm. sana lah dipaksa tuh ya. Kayak kayak macam jadi khusus gitu. Hmm. Ya itu sebenarnya gak, gak, boleh bang. Maksudnya bukan bukan gak boleh jarahnya ya. Hmm. Yang gak bolehnya itu mengkhususkannya tadi. Oh gak boleh. Hmm. Kita ya kita ibaratnya pas jarah tuh cuman pas Ramadan aja gitu itu gak boleh cuman kalau sejarah secara umum itu boleh ya bagus untuk mengingat kematian gitu ya kan ya uh -huh. kan juga kita niat di sejarah tadi kan untuk mengingat kematian abis yeah. itu kita juga untuk mendoakan saudara-saudara kita dari kaum muslimin muslimin yang sudah meninggal kan oh. gitu, oh, gitu ya. ya tapi waktunya itu waktunya itu boleh kapan aja oh, iya, boleh, boleh kapan ya. aja dan ya kalaupun mengkhususkan sebelum ramadan itu bisa-bisa nanti -bisa jadi bid'ah bang Oh itu bisa termasuk bidah juga ya? Bisa, karena waktunya itu mengkhususkan. Oh, iya. Ibaratnya kita iya. pikir gini, ah kalau nggak sebelum Ramadan jarah, nggak betul nih itu Harus oh, sebelum jatuh. Ramadan jarahnya. Hmm. Nah, kalau gitu, udah sampai gitu bisa jadi dia bidah gitu bang. Gak connect nih. Hmm. Apa? Bidah apa? nggak nampak jadinya nih pembahasan ini pembahasan <laughs> tadi Bidahnya apa nih maksudnya? bid'ah itu adalah nggak nyambung nih <laughs> <laughs> ulang mule, ini ulang ini dulu luruskan dulu kan mulai nyambung muruskan, nih luruskan. dulu karena nggak tahu artinya nih apa ya, <laughs> <laughs> bid'ah itu amalan yang nggak dicontohkan nabi itu loh bang loh jarak itu nggak maksudnya dicontohkan nabi ah. Cuman waktunya itu kan enggak ada Nabi oh, kan nggak ada jarak cana, pas mau Ramadan aja. Kan dikhususkan itu ya. Iya. Oh satu lagi sama pas mau hari raya. Sana hmm. Oh. Gitu ya, itu yang tadi bang. <laughs> <laughs> itu tadi pokoknya kalau yang ada khusus-khususnya itu itu mesti ada anjuran khusus ada dalil khusus. Oh, berarti kita nggak boleh melaksa, apa, melakukan suatu Sembaran ibadah enggak. di ha, apa waktu-waktu tertentu waktu-waktu khusus kecuali ada dalilnya yang ah, betul di waktu ah, itu gitu. Ya? Mm, betul betul kali. Oh gitu gitu. Hmm, paham. Jadi paham. Malah, malah dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah tuh ziarah kubur itu hmm. malam hari loh bang Oh, malam malam di iya. Harusnya kita kalau mengikuti saudara malam malam ya. Iya malam malam maksudnya biar apa biar lebih <laughs> lebih mengingat lebih dia rasa itu mengingat kematian <laughs> gitu. <laughs> ya kan malam, tuh sendirian. <laughs> nggak gitu aja dia. Gitu. Gak, gak berani lah kalau kalau ke ini aja ke beramai-ramai aja takut takut. Tidak gitu, nginjak. Jadi sama gue ya, banyak dia uh, lebih mengingat kematian gitu kan. Hmm. kita Maksudnya kita terpikir gitu dalam kubur itu kan nanti kita sendirian, yeah. yang menemani itu cuman amal kita. Yeah, Jadi yeah. ya udah, itu Rasul pada waktu itu di malam hari siarahnya. Ya boleh sih siarah itu boleh, sebenarnya hmm. ya ibadah gitu juga termasuk ibadah. Cuman kenapa kita khususkan cuman di sebelum Ramadan aja gitu? Berarti bisa ngarah ke bidah dan lalu ah. kita khususkan atau lagi memaksa ya kan? Iya. Yeah. Ini harus ini ini ini. Ya Ini lagi kan nih. Waktu-waktu lain bisa ya, ya. banyak terbuka waktu. Jadi selama setahun itu ngapain aja kok cuman pas mau Ramadan jaranya kan gitu. Hmm, itu betul. sih memang. Nah, gini lah. Ini karena perkara kurang ilmu lah ya kan. Iya. Jadi banyak hal-hal yang dilakuin tapi sebenarnya itu ada unsur bahaya juga dikerjain kan. Iya, itu dia. Nah, kira-kira apa lagi nih yang di di sebelum Ramadan sama Ah, khususnya pas lalu Ramadan ramadhan lah. nanti kesalahan di bulan Ramadan nih. Ya? Iya, nah, bahaya nih kalau nggak ada ilmunya nanti. Tapi capek, capek puasa 30 hari. Capek puasa kan. Lupa gitu kan. Kan lucu jadi oh, ya. Iya. Yang pertama itu Bang. Ya kita mesti. Kalau kita mau semangat di dalam beramal. Kita mesti tahu dulu. Keutamaan amal itu. Jadi kita semangat nih gitu. Hmm. Untuk ngerjainnya gitu kan. Banyak hadis-hadis kalau kita baca-baca ya kan. Tentang keutamaan puasa apalagi di bulan Ramadan. itu salah satunya Maksudnya uh, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam oleh manusia dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda uh, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu satu kebaikan dilipat gandakan dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan 700 kali lipat gitu kan? kecuali puasa kata Allah <Sedad> Ah, ah, ah. puasa itu Allah untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena karena apa? Karena dia, orang yang berpuasa tadi, dia menahan uh, makannya, menahan minumnya, Sama menahan nafsunya itu karena Allah gitu. Nah, langsung untuk Allah. Ya, ya langsung Allah yang balas gitu. Berarti kan um... pahalanya besar gitu kan. Dan jika kita ikhlas maka uh, dalam hadis lain siapa yang berpuasa dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu. Jadi dosa-dosa kita kalau kita lagi puasa nih kita ikhlas puasa kan mengharap pahala, dosa-dosa kita diampuni dan pahala puasa tadi Allah sendiri yang akan membalasnya. Gitu. Habis itu banyak sih memang kesalahan-kesalahan yang e, di masyarakat kita yang nampak gitu ketika hmm. puasa ini kan. Karena memang puasa ini setahun sekali, gitu kan? Kita memang semangat lah, kan? Ya, semangat, semangat, semangat puasa ya kan? Lah. Harus puasa, harus semangat gitu kan? Karena pahalanya tadi besar gitu. Kemudian, tapi di balik itu ada juga adab-adab, adab-adab kita bilang, dan juga ya kekeliruan lah yang biasa orang lakukan. Salah satunya itu dia puasa, bang, dia puasa, tapi dia suka selama dia puasa nih sama sebelum puasa ya kan dia masih sering mencela sering ngejek ngejek orang sering hmm. membuat kegaduhan gitu kan pokoknya dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lah gitu kan. karena dan hal yang kayak gini nih ini dilarang sebenarnya dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita sendiri hmm. jadi kita capek-capek puasa kan dari subuh dari terbit fajar sampai nanti berbuka sampai maghrib Yeah. Tapi selama satu hari puasa itu nggak ada nilai puasa kita Habis itu Karena selama berpuasa tadi Satu harian tadi Masih banyak amal-amal yang Salah yang kita lakukan Yang mengurangi ibadah puasa tadi satu, Salah satu tadi itu Sering mengejek Mengejek-ngejek orang mm -hmm. buat, buat kegaduhan Nyari gaduh Menari gitu kadu, kan nyari -gaduh. Ah. <laughs> Tapi gini apa Yang sering nih di kalangan kita nih Yang di kalangan masyarakat nih yang paling paling nampaknya mm -hmm. orang tuh puasa yeah. mereka puasa tapi orang tuh mau kali mau apa kadang tuh sholatnya tuh belum bolong oh, puasa 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 puasa, puasa, puasa misalnya tanya, kamu kamu puasa puasa, puasa. tapi nggak sholat ya puasa dulu katanya puasa dulu nanti lah coba coba ya sholatnya sholatnya kan bisa nanti gitu ya, kan. gitu lah ya itu berbahaya juga sebenarnya karena sholat ini yang menjadi tanda seorang muslim itu kan sholat deh. Hmm. Tandanya kalau kita muslim itu kita sholat gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Tapi kalau kita nggak sholat berarti bisa jadi kita termasuk udah apa kafir gitu. Bahkan sebagai pendapat ulama bilang orang yang meninggalkan sholat itu orang kafir. Dia termasuk para kafir gitu. Berarti macam nggak ada gunanya puasa dia. Iya, iya puasanya ya, ya, ya nggak ada artinya gitu, nggak sah gitu karena, karena dia nggak sholat dua ya kan oh. puasa nomor nomor berapa nomor tiga, itu tiga. nomor empat gitu <laughs> dari rukun Islam kan yeah, urutannya sholat dulu berpuasa gitu jadi ya sama aja gitu dia puasa cuman ya kalau nggak sholat ya itu apa di puasa gitu mm, ya, cuman iya, iya. ya namanya bulan Ramadan dia tetap harus yeah. berpuasa wajib gitu loh kadang biar nggak diajak ikut orang. Hmm. Kan. Ih masa nggak puasa? Udah besar, udah tua, nggak puasa semana? Kalah sama anak, -anak kecil Bisa, -mis gitu kan? Misalnya ditanya sholat apa enggak kan masih bisa nanya lah. Udah dari di rumah. Ya, gitu kan? ya, ya. ya, ya, ya itu ya, urusan ya. dia sama Allah lah. Mau hmm. Nah. berbohong mau enggak ya kan? Tuh. Baru juga nih ada apa eh, kebiasaan lain nih kan? Selain tadi ya dia mencela-cela orang hmm. gitu kan? Kemudian dia pas Selama puasa, nggak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak maksudnya. Dia puasa, puasa nih, tetap ya, kan. cuman, ya, kadang maksiat jalan terus. Udah itu, oh, apa yeah. judi? Eh, judi, <laughs> mungkin dia melihat hal-hal yang diharamkan, oh, mendengar hal-hal yeah. yang diharamkan, gitu kan, berbohong, gitu. Ya, ini bisa oh, jadi ya. nanti dia, hal puasanya habis gitu ya puasanya tetap sah gitu. Cuman pahalanya nggak ada gitu habis nilainya. Karena dalam satu hari Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda man lam yada qaula hajatun fi, -fi an yada Barang siapa yang tidak meninggalkan kaulazur. lazur, ini dalam hadis maknanya itu perkataan yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Oh, ya. Yang sia-sia ini dia, ya, perbuatan maksiat, yang enggak bermanfaat gitu. Perbuatannya mungkin mubah cuman ya enggak ada manfaatnya gitu kalau kita lakukan. Contohnya kayak bermain game. Kan mubah nih ya kan. Cuman kalau lama-lama main game kan enggak ada manfaatnya juga gitu. Jadi Apalah... Sedikit-sedikit enggak apa-apa ya. Ya enggak, Sibu, sih, Nunggu, lebih nungu -nungu bagus nggak usah gitu <tuk> nggak mas. <tuk> usah masih, ditawar eh, masih ditawar kalau <tuk> kalau bulan puasa <tuk> kalau bulan puasa nggak <tuk> usah <tuk> tawar-tawar lagi ini ya, bulan puasa loh banyak kali keutamaannya, kala, sayang kalau nggak dimanfaatkan ya sayang sih cuma sebulan nggak main game bisa sebelas bulan ya, nggak gitu juga gitu tapi ya gitu yang nggak meninggalkan Paulus Zur yaitu perkataan yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia Perkataan sia-sia ini gimana nih? kayak tadi bohong oh, oh bohong mencelah caci oh gitu gitu lah ya. oh ya ya iya. kita cerita cerita orang lain lagi puasa nih kan cuman makan daging makan daging <laughs> enak kali kok nih puasa makan <Rupanya> daging orang makan daging orang gitu kan itu kita cerita itu sisi dan perbuatan sisi ya kayak tadi ya buat maksiat gitu kan ya mengerjakan hal mubah cuman lalai jadinya gitu kan dalam hal-hal itu kemudian mungkin menonton televisi membaca hal-hal yang tidak bermanfaat jadi hajatun fi an atau maka orang-orang yang seperti ini Allah itu nggak butuh dengan puasa masalah mereka. puas dengan oh. puasa mereka gitu maksudnya Allah itu nggak ada nggak ada hajat Allah terhadap mereka yang meninggalkan makanannya dan minumannya gitu maksudnya ya walaupun mereka nih puasa meninggalkan makan meninggalkan minumnya cuman ya di mata Allah itu nggak ada apa-apanya karena mereka tetap melakukan hal-hal yang mengurangi ibadah puasa oh, tadi gitu itu ya. dia jadi orang tuh bisa orang-orang kayak gitu tuh apa selama bulan Ramadan full dia gitu terus berarti dia nggak ada gak ada dapat apa-apa selain lapar ya, sama haus iya bisa jadi gitu. <laughs> kan <Gugikan>, ya. <laughs> ya itu lah. Makanya Mbak usah puasa Oh iya oh, ya, juga. Gitu oh, juga. juga. Ya puasa itu wajib Berdosa loh Rukun Islam Serba ya, lah oh, ya, ya. bagus Bagus <laughs> <Terbasalah banget>. nah, <laughs> tinggalkan nah, lah gitu nah, Lebih ya Lebih bagus Pas kita puasa ya. Semua itu dipuasakan ya, gitu cuman nggak cuman makan ya, minum. minimal minimal tahan napas habis buka ya, baru lanjut lagi banyak <laughs> ya, lagi gitu, gitu lah lagi <laughs> itu lanjut gibah lanjut lagi boleh, ya. ya. boleh ya sama aja kita kayak udah udah capek-capek nih kan kita buat apa nih? Tuh, pernah so, lihat so, orang buat istana pasir? Ah, pernah. Di nah. apa laut tuh kan? Di pantai. Iya, di, eh, di laut pula. <laughs> oh iya. <Nira> <laughs> seru tuh. nih seru Bukan salah <laughs> salah sebut tadi <laughs> <laughs> Pakai air ya. <laughs> iya, itu orang yang buat istana pasir tuh. Itulah kayak orang-orang nih -orang, -orang barat kan udah cantik-cantik nih dibangun nih. Apanya nih? Istana, istana pasirnya, pasirnya, nih. Tiba-tiba datang obat, css, Ia, Habis. Iya, habis, iya. habis iya. Kan. Uh. Itu kayak orang-orang yang dia udah capek-capek nih beribadah udah banyak nih amalnya tiba-tiba karena dia berbuat maksiat mungkin karena buat syirik atau karena yang lain habis dihapus hapus pasir amalnya ya, dihapus air. air tuh amalnya tadi ya, dihapus dosa-dosanya tadi amalnya di, kalau, Oh nanti kalau awak udah ngerasa hebat ibadah ya kan hmm. rupanya yang pas waktu di pas waktu dilihat kan di akhiratnya Gak ada oh, man semua. semua nih. Puasa <laughs> 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 full ya kan ini enggak <laughs> ada bolong. Rupa yang gak ada nilai. <laughs> Makanya itu, ada itu ada juga, nilai. ini jadi, jadi, apa ya, teguran juga sih. Bagi orang-orang yang, kita bilang solehnya itu cuma pas Ramadan aja gitu. Hmm. Ya, ya. Pas Ramadan, uh oh, semangat dia, puasa, rajin hmm. ya kan, sholat, rajin, ke masjid lima waktu, sholat terawih gak tinggal gitu kan. Kemudian, uh, apalagi majelis taklim diikuti, Ikuti. baca Quran khatam ya kan rupanya itu ramadan aja gitu maksudnya, siap ramadan, ramadan udah balik lagi ke asalnya gitu ke asalnya. <laughs> ya maksudnya <laughs> sebelum dia ramadan gitu ya solatnya bolong-bolong oh, puasa iya. sunnah nggak pernah gitu kan kemudian ya yang lain-lain lah mungkin dia memang sihat gitu kan ini dalam firman Allah di apa disebutkan dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang seperti wanita yang memintal benang kemudian menjadi kain ya kan ini hmm. ada benang ini dari jahit-jahit jadi kawin, dari apa, jadi kain, ah. dirajut. Abis itu udah siap nih cantik, diurainya lagi benang-benang tadi sendiri. Ngapain? Yaitu, ya itu, itu perumpamaan gitu. Jangan jadi orang kayak gitu. Oh, sia-sia, kan, oh. oh. gitu. jadi sia-sia gitu. Kita udah puasa ibadah. Ya. Ah, udah hmm. biasa ibadah, udah kita rajut nih apa kain puasa kita dengan hmm. cantik gitu ya kan. Udah hmm. jadi baju, udah jadi baju. Jadi baju. Siap ini udah habis dari pakai Lebaran gitu kan bajunya. Cek itu kita koyak-koyak lagi kita habiskan. Kan sia-sia amalnya. -sia <SILENGALAN> Juga dalam uh, hadis yang lain juga jangan uh, di rasulullah janganlah kalian menjadi gitu. Apa itu? Ramadoniyun itu hamba-hamba ramadan. Hamba, -hamba ramadan. <laughs> hamba nah, maksudnya hamba-hamba ramadan ini dia solehnya cuma pas ramadan itu aja. Dia ya, hmm. tadi yang kita bilang tadi ya. dia jadi taatnya itu pas bulan ramadan aja. Tapi setelah ramadan dia balik gitu ke ya, kan? uh, kepada hmm. perbuatan yang salah yang pernah dulu di Jadi dilakukan buat ya gitu sebelum Ramadan gitu ya. Jadi kayak gitu. Bisa sih. Bahaya juga. Hmm. Jadi dia jadi cuma salat di Ramadan puasa. Ini ada yang mau kutanya nih. Perkara yang Ramadan juga nih kan. Kadang ada orang yang misalnya dia ada batal puasanya. Ya. Ada batal Entah ada enggak apalah yang buat dia batal. Ada uzur lah gitu gitu Habis itu dia Gak apa, ngiring-ngiringin ini orang yang puasa itu. Oh, oh banyak iya, iya. itu kebanyakan, gitu kan? Ya? Iya sih, itu sebenarnya kurang apa ya? Kurang pas gitu. Ya. Gak boleh lah, kita yang menghormati orang yang berpuasa gitu. Dan bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia gitu, ya. bulan yang mulia. Jadi, walaupun misalnya uh, dia berpuasa, ya kan, Udah. dia berpuasa, kemudian dia batal karena uzur lah gitu uzur syari kayak dia mungkin sakit atau apa ya dia ya harus menjaga perasaan orang yang berpuasa juga gitu. Iya hmm, lah. Jadi Bap -bap jangan deh. jangan pula udah ya kan, wis aku nggak puasa <laughs> nih hari ini. <tuk> yuk makan <tuk> yuk gitu. Aduh. Makan depan orang tuh ya enak-enak kan? uh, gitu kan, Ya itu kurang tepat sih. <tuk> ya ya. Ya gimana lah, ya kan kita yang puasa awak mungkin tawit, tadi sahur nggak habis pula hmm. ya kan nggak minum <laughs> telat gitu kan datang si kawan ini dia kayak gini aduh gimana gitu kan hmm. ya kita inilah lah, uh, ini <coughs> menjaga perasaan dia pasang gitu pasang, ya. hmm. kemudian pas bulan Ramadan ini juga kita manfaatkan nih banyak banyak ibadah sama Allah karena tadi yang dia bilang di awal tadi kan semua amalan itu kan amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah jadi banyak amal-amal ibadah, sholat, sholat wajib jangan tinggal ya kan. Pokoknya jangan pula puasa kayak tadi ya kan, puasa jalan sholat, bolong-bolong pula jadinya. <gulong> sama aja. Sama, ya sama kan? aja gitu. nggak nggak dapat dua-duanya malah gitu kan. Jadi perbanyak ber ibadah sholat, puasa, puasa tadi ya dalam puasa kita nggak boleh kata-kata kotor yang melakukan hal-hal yang mengurangi ibadah puasa, mengurangi pahala puasa tadi. Kemudian juga ini banyak baca Quran. Hmm. Karena bulan Ramadan ini kan syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran gitu. Dan Al-Quran ini menjadi kitab suci yang paling mulia. Ya kan? Kitab suci yang paling mulia menjadi pedoman hidup kita. Malaikat Jibril yang turun membawa Al-Quran ini. Ya kan? Dia menjadi malaikat yang paling mulia. Ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW yang beliau kepada beliau diturunkan Al Qur'an ini beliau menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia nah, kemudian Ramadan... dengan bulan diturunkan Al Qur'an menjadi bulan yang paling mulia gitu kita bayangkan kalau kita sebagai hamba Allah di dalam bulan Ramadan kita mengagungkan Al Qur'an itu berarti kan kita bisa Insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang mulia tadi gitu Sebenarnya. tuh ya banyak kalau bisa khatam, Qur'an dan juga Hmm kita itu itulah tadi memperbanyak ibadah, ibadah ha, ha. Apalagi di hari 10 terakhir Ramadan nih. 10 oh, terakhir Ramadan. itikaf. Ah, itikaf biasanya nih, itikaf. Kan Nabi sallallahu alaihi dulu ketika udah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau itu itikaf di masjid. Gitu. Beliau itikaf di masjid dan beliau mengajak keluarganya juga, istri-istri beliau juga oh, itikaf Istri-istri. Boleh. Gitu. Itikap, itikap. Isri, isri. boleh ya kan istrinya nggak satu aja boleh aja <laughs> boleh dibangin. boleh ya boleh nah, di masjid atau di rumah apa tapi etikaf itu sebenarnya di masjid ya oh. mainnya di masjid berarti ya berarti kan boleh berarti perempuan etikaf di masjid gitu boleh aja gitu karena rasul mengajak istri-istrinya membangunkan hmm. keluarganya gitu ya paling tidak kalaupun tidak bisa kita ajak ke masjid ya dibangunlah biar sholat malam walaupun oh. di rumah gitu kan untuk perempuan gitu kita di masjid laki-laki masjid apalagi puncaknya nih 10 malam terakhir ini ada Lailatul Qadar hmm, puncaknya di situ kita mencari Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ibaratnya kalau di malam itu kita ibadah dan ibadah kita itu diterima oleh Allah itu lebih baik daripada kita dan pahalanya itu semisal kita ibadah selama 1000 bulan hmm. kita ibadah terus gitu pokoknya Ya dari awal Ramadan nih kan, uh. sampai akhir Ramadan, ya insya Allah kita harus tetap semangat nih, semangat beribadah, semangat puasa, dan juga semangat menjaga inilah, menjaga ibadah puasa kita ini dari hal-hal yang mengurangi pahalanya, dan insya Allah nanti di akhir Ramadan kita mendapat tujuan, mendapat gelar yang menjadi tujuan ibadah puasa tadi, jadi orang-orang yang bertakwa, karena Allah SWT berfirman. Uh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan akhirnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hmm. Itu Itu ris. Alhamdulillah yeah. puasa kita lancar-lancar aja nih. Amin. Insya Allah. Beran. Beran kuat sampai akhir bulan. Ya, <laughs> <Bulat> Ramadan. <laughs> Ramadan ya. Tapi jangan sampai akhir bulan Ramadan aja kan setelah Ramadan tetap taat ya kan. Terus insyaallah Mudah-mudahan aja lah berdoa aja lah. ya kalau mudah-mudahan mudah-mudahan full juga ya. Iya. Ya. Ya. Ya, ya.